Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pria nang beliau. Andang repotin yang kapan lah? Tapi Udin ini, padepokan ini kan juga urusan jadi urusan saya. Iya kan, kata bapak kan. Karena ada tantangan tuh ya, tantangan tuh. Ada nih tantangan tuh. Iya. Iya kan. Tantangan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Lo iya kan, kan saya. Mana coba? Mana? Mana? Itu siapa ini? Ini kamera saya, Pak. Mana? 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 Bajunya mana? Tapi Mas, yang di situ. Kalau kepentingannya jelek. Enggak, Pak. Posisi kita kan adalah kami penasaran di sini. Kami penasaran aja. Penasaran loh. Kita penasaran doang. Penasaran soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Karena selama ini siapa yang bilang? Loh, kan kalau di sini yang bilang. Loh, saya penasaran. Saya penasaran. Terus kalau enggak penasaran, kami penasaran. Kalau enggak beli di mana? Ya udah enggak apa-apa. Artinya memang enggak boleh kan? Ya udah. Gimana? Gitu aja. Karena kalau misalnya memang dari sini enggak boleh ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamera sini saya. Saya Priyarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nur Jati Sejati. Mereka Michel, saya enggak tahu nama Marcel namanya asli siapa, enggak tahu alamatnya mana, enggak tahu, dia enggak nunjukin KTP kepada saya ya. Katanya dia penasaran. Iya dong. Enggak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk ya, maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke, Sel. Jadinya udah, kan kita aja, memang kondisinya adalah oke, jadi kita kan kondisinya tidak izinkan. Diizinkan. Oh, iya, saya izinkan. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, nama lengkapnya ya. KTP-nya enggak ditunjukin sebagai tamu. Oke? Ya. Hanya penasaran. Oke, jadi gitu aja, Pak. Terima kasih. Jadi videonya seperti itu. Terima kasih kalau gitu artinya kita dapat jawabannya adalah kita tidak bolehkan. Berarti enggak boleh untuk pembuktian. Loh, geser sini, Pak. Jangan di jangan dipindah. Bentar, jangan dipindah. Apa dong? Loh, apa dong? Ini teman kamu bilang apa? Ya, teman kamu bilang penasaran. Iya, saya bilang tidak bisa. Oke, Pak. Geser sini. Apa? Cuma geser sebentar. Kamu mau apa? Jangan dipelintir. Saya mau pembuktian, Pak. Loh, bukan. Teman kamu ini bilang penasaran. Kalau hanya penasaran, tidak boleh. Karena kenapa? 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 Karena video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Gimana? Enggak nantang. Saya loh, gimana kan nantang bagaimana? Mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Udah gitu. Oke, maaf. Berikan waktu saya untuk bicara kepada Pak. Jadi intinya agenda kita ke sini ingin melakukan pembuktian. Boleh atau tidak itu aja. Loh, bukan masalah ini pula mali, ini kita penasaran katanya. Iya kan bagian dari penasaran. Penasaran tidak boleh. Saya yang tidak ngizinin. Kita fokuskan bukan Gus Samsudin yang tidak mengizinin. Saya tidak mengizinkan. Tadi sudah direkam toh? Loh, artinya kondisinya ini bukan Mbak bagaimana? Pak Gus Samsudin ya yang bilang kalau misalkan kenapa? Ini tidak diizinkan. Loh, saya yang bilang. Tapi mewakili Pak Gus Samsudin? Saya yang mewakili hukumnya saya. Ya, artinya mewakili kan ya? Saya benar pengacara, ya? Saya melindungi ya. Oke, artinya memang kondisinya adalah kita yang tidak boleh. Yang saya lindungi bukan hanya padepokan ini ada masyarakat ini, ada tetangga. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Artinya enggak boleh ya? Terima kasih, Pak. Boleh penasaran. Terima kasih, Pak. Yang tidak boleh siapa bilang? Tadi katanya penasaran. Boleh enggak? Makanya Anda kan bilang pembuktian. Iya, itu betul. Namanya tantangan. Loh, pembuktian itu. Kalau saya niatnya bukan niat baik. Saya Marcel. Kalau saya itu namanya aja. Bukan niat baik. Ini niat baik lho, Pak, biar masyarakat tahu. Gimana mau tantangan-tantangan videonya ada kok gimana sih? Tantangan gimana? Loh, apa? Tantangan saya apa coba? Semua orang lihat. Lihat mana? Loh, semua orang lihat gimana enggak. Sih? Coba video saya yang mana yang nantang coba silakan. Saya mengedukasi. Edukasi bagaimana? Mau edukasi, mengedukasi, menghina orang kok mengedukasi? Menghina mana? Kata-kata saya mana yang menghina coba? Menit berapa? Udah. Ayo, Sal. Udah, Cel. Sal, kita udah dapat jawaban. Intinya gini, agenda kita kan pengen melakukan pembuktian. Iya, dong. Kenapa? Kita udah datang nih sesuai yang Mas Udin bilang. Prinsipnya Anda boleh, ada boleh ngomong apa saja, boleh. Tetapi jangan melintir-melintir itu aja. Enggak melintir tuh. Enggak melintir kan? Nah. Saya pelintir dari mana aja, Pak? Tadi coba nanti kalau Anda upload kita lihat. Udah. Kalau Anda upload kita udah dapat jawaban. Kita udah dapat jawaban. Itulah jawaban kita. Terima kasih, Pak. Ya udah.
KTP-nya juga tidak ada, enggak. Terima kasih. Nah, let's go. Udah, kita pulang. Udah enggak boleh nih ya, berarti kita udah datang ya, penting ya guys ya. Ya ya ya. Udah datang ya. Jauh-jauh lo dari Jakarta 14 jam lo. 14 jam. Kalau emang trik ya kita tutup channelnya. Bukan. Ini tidak diizinkan karena ada punya niat jelek. Yang gini loh Pak. Kalau memang kalau memang terbukti kan ada konsekuensi juga kan buat kita kan. Anda ini kan sudah komunikasi dengan saya dengan baik ya. Ya. Sudah Anda sudah punya etiket baik, katanya mau take down apa-apa dan segala macam. Kan enggak menit ke berapa enggak? Ya udah kalau emang fitnah, ini silakan. Ini loh. Anda ini gimana cukup, sih? Cukup. Bukan membuat masalah cukup tidak cukup. Anda katakanlah hanya untuk fitnah. Namanya gitu kalau gitu. Kita buktiin aja Pak siapa yang fitnah. Loh. Kalau demikian kan namanya fitnah. Udah jalan aja, jalan. Gini. Emang bener kan jam lu. Udah enggak usah. Enggak perlu banyak ngomong, diam. Gimana? Kalau kita bukan nonton ini. Ya udah nonton mana. Diam aja. Diam. Mana 14 jam? Kendaraannya apa coba lihat. Kendaraannya lihat. Kalau memang kendaraan kita kereta, Pak. Kita naik kereta, pulangnya nanti naik bis. Anda ini loh, sama Anda itu loh, telepon sama saya udah baik-baik. Anda sama saya ini telepon udah baik-baik. Baik-baik dalam arti apa? Anda jelasin, aku juga jelasin. Iya kan? Bener gak? Ya kan, saya juga untuk kepentingan umum gak apa-apa. Diam aja. Bukan masalah itu. Masalah apa? Bukan masalah itu. Oke. Kue nyapong, ngarito. Aku mau penting lebu YouTube. Jalan kita. Tuh. Pulang guys. Udah ya. Terbantu-bantu ini aja di save atau di record aja. Anda ini di laptop soalnya, bukan di sini. Anda mendadak lagi. Iya katanya. Kayak ada ubu, ada kerjaan lain. Anda datang lagi. Katanya jangan ngomong di YouTube. Siapa? Mas Udin bilang. Siapa? Udah cel, diem aja cel. Diem aja. Lu berhak untuk diam juga kok. Apa? Dia berhak untuk diam juga kan, Pak? Kenapa? Dia berhak untuk diam kan? Berhak untuk diam? Iyalah. Ya jelas lah. Ya udah. Jelas lah. Handphone lu mana tadi? Sudah masuk ke dalam? Belum, makanya sudah lapor ke desa belum? Ya, belum, enggak ada informasi. Maksudnya? Ini ada yang sekalian langsung. Ada mobil. Kan orang tadi apa-apain? Udah ramai-ramai. Tolong jagai. Kamu mau pulang? Gimana? Ini wilayah orang. Lihat ya. Kok saya dikira? Tanganmu sendiri yang ngepit. Kelihatan ya. Kamu jangan ngepit. Aku kasih kamu. Kamu provokasi kamu. Jangan polisi. Provokasi kamu. Laporkan polisi. Ya, kita laporkan ya. Laporkan. Datangkan polisi. Ya, Teh Marcel di bawah ya. Mana dibilang?
Ini kamu ngedit enggak? Ini loh yang saya bilang ini fitnah, ini urusan hukum sama saya. Nih. Enggak provokasi, provokasi begitu. Itu diamanin itu. Biar rekam enggak apa-apa. Enggak. Ini mah tujuannya apa? Ya tujuan Pak. Awalnya kan awalnya nyari action. Terus Pak Prianto ini bilang saya mau fitnah. Nih videonya saya bilang ya. Videonya di sini. Terus Mas Udin. Hei Pak, sini. Pak, sini kamu. Mas. Kita tuh sama siapa? Sini. Mau pulang. Siapa Pak? Saya mau pulang. Ini mau pulang ucup ya takut ya. Aku yang tadi bilang, ini urusannya bukan hanya pada bukan masyarakat, ini masyarakat sekitar. Please tolong, aku nggak mau disentuh. Iya nggak sentuh. Please tolong, jaga jarak. Tolong. Tenang. Orang mana sih? Kamu tuh orang mana? Kamu di rumah orang, di wilayah orang. Saya tanya baik-baik. KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik. Kamu nggak mau ngasih? Aku mau pulang aja. KTP-mu ngasih Pak, maafin. KTP-mu mana? Mau pulang. KTP-nya mana? Ditanya Pak kepala desa ini. Saya mau pulang. KTP-mu mana? Coba saya tanya dulu. Tuh, ribut ya. Nggak ada masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Udah pakai kekerasan ya. Tolong bantu rekam ya guys ya. Tolong bantu rekam ya. Lihat ya. Tolong bantu rekam. Di-share semuanya. Biar pada tahu nih. Kayak gini nih. Kamu udah tahu desa. Boleh jawab kamu. Ini Pak Kepala Desa. Jadi kalau dia ada. Jadi kalau boleh jelas kamu jelas. Ya. Gitu. Mau pulang aja, Boy. Gak apa-apa. Iya, gitu loh. Iya, udah. Baru kamu bisa fasilitasi. Ini temannya Didi Corbuzier. Boleh gak? Udah. Enggak gini loh, Pak. Gini. Kan kita kan datang juga enggak ada maksud gimana-gimana. Iya, kita enggak ada. Enggak ada kekerasan ataupun apa-apa ya, enggak bikin kerusuhan juga. Tidak ada maksud baik, saya jelaskan. Dengar dulu. Anda tidak baik. Iya, dengar dulu. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian kan. Iya, betul. Udah. Kalau memang tidak boleh ya udah kita pulang. Iya, betul. Gitu aja. Sesimpel itu, Pak. Itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Anda siapa? Ya. Dari mana? Ya. Terus setelah itu maksud tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. KTP cukup. Ya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Makanya tadi saya tanya, Mas, aslinya dari mana? Pulang. Ada KTP-nya? Ada. Iya, minta KTP-nya. Masuk ke wilayah orang lain gimana? Kebetulan masuk wilayah. Iya. Terus minimal Anda melaporkan ya. Oh. Ada tangan Anda. Ini semuanya sudah mencoba kontak adminnya Mas Udin. Cuma kan enggak ada. Sudah, saya tadi kan tanya dong. Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya di desa. Jangan di diartikan seperti wilayah yang lain, enggak bisa. Saya baik-baik loh. Anda itu terus memprovokasi Anda. Lihat, so, ada videonya ya. Kalau KTP gimana? Ya udah pasti kasih aja udah. Ya udah kita habis kasih ke KTP kita pulang ya udah. Kita pulang ya. Silakan. Saya mau pulang ya. Silakan. Foto aja. Foto aja. Foto aja tanpa sentuhan. Baik-baik. Boleh saya. Enggak apa-apa udah. Boleh. Oke. Foto aja foto. Saya kalau mau masuk silakan. Di siapa ini? Di siapa ini? Nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Iya. Cukup jelas ya. Ini privacy guys yang dipegang. Ini identitas KTP ya. Pegang sama ini. Ini identitas KTP ya. Kepala desa. Rejowinangun bukan kita. Oh, Rejowinangun. Kita itu wilayah kabupaten. Terus. Dah. Foto sama saya. Baik. Nanti saya minta itu diminta suratnya dulu. Privacy. Iya. Dah. Udah ya. Nah, sekarang udah kayak gitu. Udah kita pulang udah. Pulang aja. Kita pulang aja. Ini Mas Udin ya. Udah bersedia. Aku udah kayak gini lah udah. Enggak udah kayak gini udah kayak gini. Pulang aja. Udah kayak gini enak. Kalau memang kalau saya ini kan kejadian itu kan di waktu tertentu. Berarti ya iman kita kebersihan. Nanti di situ apa yang terjadi bisa sama lihat secara
Saya yakin pasti dengan orang lain. Konteksnya apa kok? Ingin buktikan itu saja. Bila kalau mau buktikan ya sudah enggak macam-macam. Jadi orang baik saya. Jadi tadi lah ngomong, datang ke sana. Kita di sana. Sorry, tinggal udah males. Udah. Cabut kita, Pak, cabut. Jalan enggak apa-apa, enggak perlu keluar. Kan dulu nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum, kan masih nunggu ini keluar. Langsung masuk boleh. Udah kan kelar. Sudah, ini ada penjelasan. Kan udah kelar tadi. Kamu edit lagi. Ya, bukan ini live kok. Ini live loh dari tadi. Ini live ini. Ya. Ini ada pembicaraan baik-baik, jangan di-stop begitu. Maksudnya kan kita juga udah enggak enak juga tadi, Pak. Itu aja. Tadi KTP sudah dikasih identitas. Bukan, ini sudah selesai. Ya udah. Ini ngomong-ngomongan. Kamu bilang diam-diam begitu, provokasi namanya. Boleh saya ngomong berdua? Nah, begitu, silakan. Jangan ada yang provokasi. Tuh. Ada yang buah tuh, ada yang buah. Tahu enggak? Udah. Ini banyak penuh dengan ancaman ya. Banyak penuh dengan ancaman ya. Ini saya mau dipukul tadi ya. Saya merasa terancam banget ini di sini. Kenapa? Saya merasa terancam. Loh, kenapa merasa terancam? Ya iyalah begitu. Eh, nah iya dengerin, begitu. Dengerin. Rekaman ya, direkam. Inilah, ya, inilah, ya inilah. Makanya. Ya. Marcel itu di YouTube-nya nantang-nantang. Yeah. Oke? Okay? Namanya orang nantang-nantang datang ke tempatnya orang. Yeah. Saya tadi kan bilang, yang saya lindungi bukan hanya padepokan, tapi masyarakat. Yeah. Biar tidak ada konflik. Dengar kan? Nah iya. Itu Anda jangan bilang itu terancam. Dari jauh-jauh tuh sudah ada niat nantang soalnya gitu loh. Itu, ini kan dunia supranatural, urusan Anda. Saya udah bilang ke dia. Saya mohon maaf, minta pulang. Iya, saya mau pulang. Saya pengen pulang aja udah. Saya yakin pasti dengan orang baik hanya ingin membongkar perbukunan dan itu sangat saya. Makanya ayo kita datang ke pembersihan. Kita ke rumahnya itu yang sakitnya benar-benar santet. Kalau nggak disana gimana buktinya? Sekarang kan sudah ada solusi tuh. Kan sudah ada solusi ya. Kalau sekarang ada pembuktian macam-macam itu berarti kan tidak mungkin. Tadi kan menanyakan tentang paku yang umpamanya ketika melakukan pembersihan atau pengobatan ada paku. Pakunya itu bukan ada di dalam tubuhnya, bukan. Yang namanya ikatan, kekuatan itu dalam tubuhnya harus kita tahlilkan. Tapi kita atur dalamnya. Kalau dia yang esok, dia minta. Gimana? Ini. Gimana? Ini. Sal, ini Sal. Kalau misalkan Udin, dia jelas. Ayo, weh. Sal. Ya, oke. Okay. Saya baik loh. Ya, betul. Nah, kenapa tidak berhubungan dengan saya? Ya, Sal. Baik, Pak. Jelasin sama Udin hari malam. Ayo. Sudah. Mas, ingat ya, kalau masuk desa, barang-barang. Waduh, banyak sentuhan fisik ya tadi. Ngeri juga ya.
banyak sentuhan fisik ya tadi. Cepat buka belakang, Mas. Udah langsung bawa aja masuk. Langsung. Bangku. Nih, udah. Mau masuk dalam stasiun enggak?